Lama-lama gak tau kaki gue keram apa. Gila, gue sudah jongkok. Hai, kita sudah sampai di SMA Al Wahyu. Banyak Wahyu di sini pasti. Kita let's go ke kelasnya. Karena gua yang paling rajin di ROT, jadi gua mau enggak mau gua yang dapat penghargaan nanti. Penghargaan kerajinan. Kerajinan tangan, kerajinan apa aja pokoknya. Tapi kalah rajin gua sama tuh orang tuh. Ada yang udah nyampe duluan ternyata. Jadi gua enggak dapat predikat kerajinan. Oke, gagal. Yang penting nyoblos. Gua udah nyoblos. Nih dia nih. Oh, iya. Sudah sampai. Ya. Ini dari Singapura nih. Asik. Halo guys. Kali ini gua nongol. Lu kangen enggak sih pada sama gua? Kayaknya gak ada yang kangen sama gue. Gak ada yang kangen sama gue ya, sedih banget. Dengar-dengar lo abis operasi plastik, man. Tai banget sih itu. Gimana, man, jalan-jalannya di Singapura? Enak sih, pengalaman baru ya kan. Suasana baru. Terus kayak, ya lu bisa banyak belajar di sono sih intinya. Lu harus ke sono pada. Rapi ya? Mantep. Bersih. Pokoknya banyak pengalaman lah di sana intinya. Pertama di bulan ini gue manggung. Ya gue hari ini seperti biasa gue pakai gear yang ala kadarnya sih bisa dibilang. Karena masalah budget juga. Ya gue hari ini gue pakai gitar ya, yang biasa gue pakai itu gitar Squier Telecaster. Efeknya seperti biasa gue pakai efek zoom G3, sorry. Gue pakai G3. Dan untuk cablingnya gue pakai, nggak cabling sih, gue pakai wireless, yaitu Line 6. Seperti itu aja sih, karena kenapa gue pakai G3? G3 itu multi effects, jadi lu bisa combine di dalamnya, lu mau pakai distorsi, entah mau pakai overdrive, entah lu mau pakai modulasi apa aja, lu bisa setting di zoom G3 itu. Jadi menurut gue sih, kalau buat panggungan-panggungan yang nggak terlalu gede itu, cocok sih buat misalkan kayak band-band yang baru-baru itu praktis banget buat pakai zoom G3. Simple ya? Simple. Pokoknya itu pilihan solusi tepat buat band-band yang nggak mau ribet atau gitaris yang nggak mau ribet.
seperti itu. Gua untuk remove sendiri gua pakai gear. Gua kan di bass ya. Kalau untuk bassnya gua tuh pakai bass Fender Precision, Precision Bass dari Fender. Kalau dari efek gua sih enggak terlalu ribet ya, enggak terlalu rumit. Gua cuma pakai Hanbo sama tuner chromatic sama apa tuh namanya? Wireless. Ah, wireless. Iya. Berarti lo pakai apa? Lightning. Iya, lightning. Udah sih paling itu doang. Lo kenapa pakai bass Fender itu? Sebenarnya kalau dibilang kenapa juga ya nggak tahu ya. Kalau gue jujur, kalau masa ini jujur ya gue ya. Kalau gue tuh nggak terlalu mikirin kayak masalah keluaran bass atau entar seperti apa. Karena kan badan gue kecil nih ya, gue jadi ngelihatnya bass yang cocok sama badan gue aja. Dan kebetulan kayaknya itu Fender Precision Bass itu mic green ya, yang mic green kayaknya pas di badan gue. Di drum gue pakai snare Mapek seri terbaru 2011. Pakai snare ukuran 14x7. Terus cymbal chainsnya gue pakai DH 18. Terus crashnya ESA stack SH18 juga. Stack SH18 crash-nya. Head-nya juga stack SH14. Terus apa lagi ya? Tom-nya gua pakai customan dari Keire zaman pertama kali bikin custom Keire. Itu masih logo Keire-nya. Masih apa? Masih stiker kali ya, ya. Old school banget. Tapi mudah-mudahan kalau bisa nyetingnya mah aman sih, aman. Lo ada keinginan buat upgrade lagi enggak? Pengennya sih, pengennya. Kalau misalkan lo ada budgetnya nih, lo mau upgrade ke apa, Pur? Gue pengen ganti snare sih sebenarnya. Tapi ini snare, tadi ini udah lama banget pertama kali gue nge-band ini snare. Oh, jadi snare ini pertama kali nge-band. Kenapa lo pilih Mapek? Kenapa ya? Pertama harganya, terus juga gue suka aja maple, kayu maple gue suka dibanding yang apa namanya steel-steelan tuh gue kurang suka. Kalau maple kayu suka aja. Gue mau ganti ini sebenarnya, tapi nggak ganti sih, udah biarin aja, udah dimisimin aja. Ganti dewe, gue dewe kolektor. Nah, lumayan harganya, lumayan harganya. Dewe aja deh satu nih. Masih apa snare-nya ganti dewe. Ya. Satu set kali sama drum-drumnya. Snare-nya dulu. Kebutuhan anak paling. lebih iyalah. Yaudahlah. Lu juga punya anak kan. Tambah ini simbal pengen tambahin crash lagi. Esa aja lah Esa. Kayaknya Esa awet sama DH juga awet, stack awet pokoknya. Tahu gua demen aja stack. Enggak kalah sama simbal-simbal yang apa namanya? Bermerek. Itu aja sih kalau gua. Okay. Hardware. Kalau hardware stand-stand sih gua demen hardware luaran Tama sih gua demen. Kayak simpel aja kokoh. Mantep. Udah itu dong. Gear yang gua pakai buat manggung itu gitar gua Squier Jazz Master. Terus gua pakai efek Zoom G3X sama overdrive Ibanez. Udah itu aja. Karena kenapa gue pakai efek dua doang itu karena lebih ke kebutuhan Nerote aja lagunya kayak apa, makanya gue pakai efek dari dua itu. Dua itu juga udah cukup kok. Udah oke okay, kalau menurut gue. Tapi ada sih efek di rumahnya nggak gue masukin karena ya terlalu keramaian. Gue nggak suka yang terlalu rame gitu. Makanya gue pakai dua itu, Zoom sama yang overdrive gue doang. Oh, efek itu udah mencukupi kebutuhan lu buat manggung ya? Untuk saat ini udah banget, karena di Zoom itu kan lengkap. Gue pakai Zoom itu buat modulasi juga, jadi ada modulasinya yang gue pakai buat keperluan lagu-lagu Erote kayak delay, terus
chorus itu selalu gue pakai buat manggung. Jadi buat saat ini cukup banget, itu efek keren. Pokoknya pakai dua itu udah oke lah. Terus lu kenapa pakai gitar Jazz Master? Awalnya gue tuh demen banget sama Les Paul ya, tapi semakin apa ya, bukan dewasa, semakin kesini gue lebih demen aja, tertarik sama yang berbau-bau Fender, Squier gitu. Dulu pun gue nggak suka yang namanya Stratocaster, itu gue nggak suka karena bentuknya apa, tapi pas makin kesini ternyata suaranya dia lebih dewa, ternyata lebih asik banget. Tapi gue belum punya sih, gue pengen punya gitar itu satu lagi. Gitar sebelumnya lu apa? Lu pakai apa gitar sebelumnya? Awal gue pertama ngeband itu gue pakai Chord CR200. Terus itu nggak gue museumin, tapi gue taruh buat main di rumah. Terus gue pakai Fender Deluxe sebelumnya lagi gue istirahatin. Sekarang gue pakai apa, Squier Jazz Master ini. Kasih tutorial nge-vape yang bener dong, gimana? Pertama, lu pastiin liquidnya itu gak kering. Oke. Lu buka dulu, pokoknya lu buka dulu nih. Lu tetesin. Oi. Tiup dulu. Gimana nih? Biar gak apa? Biar kering, biar gak muncrat ke muka lu. Oh iya. Itu tutup, ntar. Aduh. Lagi dong. Anjir. Bisa lu rasain gak lu? Hop. Rista. Menunggu di sini sendiri. Sudah harapan serahkan lelaki. Dan jangan kau bahasa di tempat ini. Kata masih yang terdebat. Buat atapu saudaraku. Tak akan membuatmu terbuka. Tidak kena dia yang memeracikan. Dan lupakan sama. Lama-lama gak tau kaki gue keram apa. Gila, gue sudah jongkok. Gila lu, habis nginjek pedal sudah jongkok. Aduh, asam urat. Derita orang gendut ya, Pul. Pas mau foto, drummer gue keram, bro. Cepetan lu, udah kesemutan gue nih. Gak ada yang satu, gue naikin satu.